Halo, perkenalkan saya Imam Haryadi, saya dari unit Operation Maintenance dari perusahaan Mitratel. Yang saya dapatkan selama training seminggu ini banyak banget ya. Salah satunya yang paling terasa itu untuk membuat suatu produk itu memang harus customer base, user base, jadi bukan developer base. Jadi kita selalu melakukan validasi kepada customer apa yang dibutuhkan, diperlukan. Jadi memang akan dipakai dan cocok oleh mereka. Dan di sini diberitahu caranya bagaimana approach ke customer seperti apa dan sebagainya. Itu sangat-sangat hal baru, sangat bagus sekali buat kami yang belajar dan ingin mencoba membuat suatu inovasi. Kita berburu ilmu, tapi kita di sini dipertemukan oleh orang-orang yang mungkin satu frekuensi, satu passion untuk membuat sebuah solusi ataupun produk yang bisa bermanfaat untuk telkom maupun non-telkom.